Oke, betul. Dulu kita punya TV ducting ada 6. 6. Iya, per 3 aja, per 2 bangku, per 3 bangku. Hah? 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 Oke, kita udah selesai ya. Merosting. Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Iya, senang sekali rasanya kita ketemu lagi dengan aku, Adit. Di video kali ini kita akan mereview armada dari PO Kerup. Iya, PO Kerup lagi ya teman-teman. Tapi di sini kita akan kemas secara berbeda sebelum kita review seperti biasa nih teman-teman. Kita lihat-lihat dulu kondisi ruang finishing Karoseri Adi Putro di hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024. Di sini kita akan melihat ya, ada dua warna yang bertolak belakang. Ada yang warna putih dari PO MWD 555, kemudian ada PO New Manja dengan warna hitam. Teman-teman lebih suka yang warna putih atau suka yang warna hitam nih teman-teman? Tapi yang jelas, dua-duanya ini sama-sama menggunakan sasis dari Hino. Untuk yang MWD 555, ini sasis Hino RM 280 ABS. Kalau yang ini New Manja dari Hino RK 280. Kemudian kita lihat, kalau ini yang bertolak belakang, nah yang ini mirip-mirip teman-teman konsepnya, yaitu PO Starbus ya, dari Sinar Jaya Group, lagi-lagi Sinar Jaya Group, dan PO Putra Pelangi Perkasa. Lah, kenapa aku bilang mirip-mirip teman-teman? Karena keduanya ini menyisipkan warna-warna pelangi Mejiku Hibiniu ya, mulai dari PO Starbus di bagian bintang-bintangnya dan PO Putra Pelangi di bagian sampingnya. Warna dasarnya juga sama, sama-sama putih teman-teman. Dan bedanya, kalau yang Starbus ini masih double XL, yang ini udah triple XL, sasis terbaru. Ya, kita tunggu aja kapan rilisnya, karena aku juga udah gak sabar teman-teman untuk mereview dua unit PO Putra Pelangi Perkasa dengan menggunakan bodi Jetbus 5 SHD triple XL. Next, kita geser ke sebelah sini. Ini ada satu PO yang terkenal dari daerah Purwokerto. Nah, ini Kupu-Kupu Ayu. Dua unit, teman-teman, warna dark gray ya, abu-abu gelap dengan warna biru, dan ada yang warna black gold. Nah, ini keren banget. Ini estimasi rilis kalau nggak hari ini, nanti malam atau nggak besok, teman-teman. Oke, kita akan geser. Nah, di sini ada satu PO dari daerah Yogyakarta. Warnanya menarik banget, teman-teman. Warna kuning dengan bodi Jetbus 5 MHD. Ya, PO Anggi Transport. Nah, ini kita bisa lihat ya, lagi proses finishing. Semoga lancar supaya hari ini bisa cepat rilis. Dan ada PO dari Jogja lagi nih, teman-teman. Ya, ini 3 unit squad Jogja, teman-teman, dari PO. Nah, ini aku kurang tahu ya, cara bacanya ini Bregodo atau Bregodo ya. Mohon maaf kalau aku salah nih, teman-teman. Yang jelas, tiga-tiganya sama-sama dari Jogja. Kemudian ada satu unit di bagian pinggir di sini dari PO Best Premium. Mungkin kalau teman-teman di wilayah Sidareja dan sekitarnya udah tahu betul nih sama PO yang terkenal ini. Nah, sekarang kita akan geser ke ruang finishing yang di sebelah karena kebetulan bis kerupnya ada di sebelah. Misi, Pak. Kita akan geser lewat sini. Kalau misalnya teman-teman pernah ke sini, sini ada ruang finishing, teman-teman, ya. Dari Pak Johan, antara Pak Johan, dan di sini ada ruang QC dari kantornya Pak Widyo. Nah, ini dia nih teman-teman, unit yang akan kita review ya, unit single glass kedua. Lah, di sini sudah ada Pak Dede-nya juga nih. Nanti kita bakal nge-review bareng Pak Dede ya, supaya pengemasannya beda. Oke, akan seperti apa detail-detailnya? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman. Bahwa PO Kerup rilis lagi, belum ada sebulan rilis lagi teman-teman. Luar biasa PO Kerup. Take my pride.
Nah teman-teman, karena ini video yang beda nih, sekarang kita mau nge-review bareng perwakilan dari PO Kerupnya langsung nih. Langsung aja kita undang Pak Dede. Nah ini teman-teman, kasih applause dong. Applause online ya. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Pak Dede. Wis, kita ketemu lagi nih. Iya Mas Adi. Rilisan Jetbus 5 HDD single glass. Betul. Unit ke? 2. 2. Jadi ya. Total? Rencana 5. 5 unit? Big Bus 3. Oke. Okay. Mediumnya 2. Mediumnya 2. Iya. Oh, di tahun 2024 ini. Iya, rencana di bulan-bulan Februari ini. Nah, Pak Dede. Ini ada yang beda enggak nih dari yang kemarin nih? Pada prinsipnya sama ya, Mas. Oke. Okay. Memang kita desain ini yang pintu tengah. Pintu tengah dengan kapasiti yang agak banyak. Banyak ya. Iya. Nah, kalau misalnya ternyata sama, boleh dong aku tanya-tanya. Boleh, yang, boleh. Ya, mendasar lah. Boleh, boleh, boleh. Tentang PO Kerup nih. Boleh, Pak boleh, Dede. Mas Adit. Benernya aku tuh bingung ya. Bukan bingung, lebih ke kepo sih, Pak Dede. Kenapa Kerup tuh warnanya abu-abu? Silver. Silver. Betul. Nah, itu kenapa tuh? Dasarnya memang kita suka warna yang soft, Mas Adit ya. Oke. Okay. Dan tidak terlalu banyak striping. Aha. Warnanya simple dan kelihatan elegan. Berarti dari pertama Kerup berdiri silver. Silver. Betul. Tahun berapa tuh berdirinya? Kita kurang lebih tahun 96. 96. Wow. Iya. Oke. Okay. Langsung di Bogor nih base-nya. Iya, betul. Walah. Lah terus pertama kali sama Adi Putro bikin body tahun berapa Pak Dede? Body Adi Putro pertama kali masih Setra ya? Setra Trafego ya? Oh Trafego, berarti lupa aku tahun berapa ya? Mercy 1525 lah ya? Iya kurang lebih 1525, Trafego yang pertama ya. Oke, okay. Iya. Wow, jadi udah lama banget ya? Sangat lama sampai banget, sekarang, iya ya. Waktu finishingnya di depan. Finishingnya masih depan tuh? Masih tetap ya? Pos Sapam di pinggir jalan. Belum di gedung seperti ini ya? Weiss. Iya. Gila, tahun segitu Pak Dede udah kesini, Warnawiri, iya. ke Malang, iya. ambil unit tahun segitu aku masih jadi bocil ya. Bisa jalan. Masih jadi mania. Pak Simon juga masih sering datang-datang ke finishing. Lah iya. Iya. Nah Pak Dede, ini konsep single glass. Secara, apa ya istilahnya ya? Orang banyak berkomentar nih, kalau single glass, wah takut. Kalau ketimpuk, ganti kacanya mahal. Gimana Pak Dede menanggapi komentar-komentar itu? Ya mudah-mudahan kita sih tidak berpikir akan ada sesuatu ya. Betul. Cuman aku bikin kenyamanan untuk tamu aku sendiri. Oke. Okay. Terutama penumpang ya. Yang kita lihat ini, mereka memandang depan itu lebih luas. Ah, tidak betul, terhalang betul, oleh bando gitu, yes. Mas Adit. Dan aku lihat ini memang, aku senang dari dulu memang single glass. Dari dulu ya single iya. glass ya. Wah, setuju, setuju, setuju. Makanya kayak kalau misalnya teman-teman ingat gitu ya, dulu Kerup punya Osor itu single betul, glass juga single ya. Single glass, iya. Sampai sekarang masih single glass betul, ya. Betul, single glass. Terus kalau kita lihat detailnya nih Pak Dede, ada yang beda. Biasanya kan nih nggak pakai outline warna putih nih di tulisan Jetbus 5-nya. Iya. Nah ini kenapa dipakein nih Pak Dede nih? Ini unik nih soalnya nih. Membedakan aja Pak Dede. Iya, buat ada identitas Kerup ya. Oke. Okay. Dengan warna seperti itu ya Mas Adit. Aha. Tulisan pariwisatanya pun balik ke bentuk yang lama. Iya. Karena momennya berbarengan dengan 50 tahun Adi Putro. Oh, oke. Okay. Gitu loh Mas. Iya, iya, iya. Jadi ciri khas banget nih ya. Betul. Nah, sekarang kita geser ke sebelah ya Pak Dede. Boleh, ayo. Penasaran nih sama konsep pintu tengahnya ini, karena banyak PO yang sebenarnya lebih suka pintu belakang Pak Dede. Nah, ini kita bisa lihat ini pintu tengah nih. Ya. Berarti ini apa istilahnya ya? Makan bagasi dong Pak Dede. Betul. Memang secara kapasitas bagasi kita berkurang satu. Nah. Tapi secara bentuk, aku lebih senang pintu tengah ya. Lebih okay. elegan ya buat wisata ya. Oke. Okay. Gitu Mas Dede. Setuju, setuju, setuju. Dapat lebih elegannya. Cuma ya. Yang aku apa ya, mungkin sedikit kepo ya Pak Dede. Ini pintu tengah kan di sini nih. Sedangkan bisa nggak sih digeser ke sini? Apa nggak bisa karena ada suspensi udara atau apa alasan Pak Dede? Jadi, yang pasti memang ada servisol suspensi udara. Aha, saya sudah berusaha untuk mundur tapi ternyata tidak bisa. Memang dari awal saya sudah ngukur di waktu di kerangka ya. Aha. Hasilnya memang dapatnya di sini sama engineering. Pak Dede ngukur sendiri di sana. Iya, sama Mas Yen ya. Jadi hasilnya jatuhnya di sini. Oke. Kalau kita mundurkan akhirnya kan ini ada servisol yes, balon udara suspensi ya. Ditambah ada AdBlue Mas Adit. Yes. Ya. Sini ya. Akhirnya kan kita harus maju. Mesinnya kan agak mundur tapi ya resikonya bangkunya. Betul. Kan aku konsepnya kan 6 4.
64. Oh iya, iya, iya. 64, betul, betul. Wow, jadi udah benar-benar perhitungan. Dihitung, ya. Mas Adit. Walaupun sekedar mindahin istilahnya ya, dari tengah ke belakang, dari belakang ke tengah, dan sebaliknya. Tapi ada hitungannya juga ya, Pak Dede? Harus, Mas Adit. Kalau nggak gitu nanti nggak ketemu ya jarak kakinya. Betul, ya. Betul, betul, betul. Karena betul, betul. Pertimbangan dari rangka ini sangat, apa ya, sangat urgent ya. Mm-hmm. Karena hasilnya nanti akan menentukan dengan jarak kursi, Mas Adit. Oke. Okay. Itu yang dikhawatirkan, kalau jarak kursinya nggak sesuai, repot. Repot. Iya. Dengkul mepet. Pasti. Nah, tapi di sini sudah dirancang, dihitung, supaya dengkulnya nggak mepet. Betul. Wah. Dengan jarak kaki yang cukup nyaman ya. Ini luar biasa, dengan nih, Pak Dede. Dengan kapasitas yang banyak ya. Nah ini kalau yang sebelah sini AdBlue ya berarti. Betul. Ya. AdBlue. Ini berarti udah unit keberapa nih yang pakai AdBlue, Pak Dede? Unit ketiga. Unit ketiga. Iya. So far dengan adanya AdBlue, apa ya istilahnya? Kan berarti ada pengaruh nih. Pengaruhnya sewa. Betul. Kalau harga sewa sih sementara ini kita nggak signifikan selisihnya ya. Oke. Okay. Iya, rate-nya sekitar 150.000 sampai 200.000. Okay. Keuntungannya selisih solarnya lumayan, Mas Adit. Oh, sampai 300.000. Wow. Lebih irit. Lebih irit. Iya, betul. Oke, okay, oke, okay, okay, ada selisih lah untuk penggunaan konsumsi BBM lebih irit karena ada AdBlue ya. Iya, yang otomatis iya. Ya pembuangan emisinya lebih bagus selama lingkungan. Betul. Itu dia keuntungan yang kedua ya. Yes. Aku hitung itu memang tak tanya dengan crew ya, rata-rata selisihnya lumayan 300.000-an, Mas Adit. Wow, wow. Ini teman-teman, dengan adanya AdBlue untuk PO lebih ramah solar ya. Tambah lingkungan. Tambah lingkungan juga. Hemat BBM. Hemat BBM. Pastinya. Ada yang bingung nggak sih, Pak? Loh, perasaan bisa istilahnya sama kayak yang lain ya, Euro 4 yang lain. Tapi betul. Dengan adanya AdBlue ini kenapa lebih mahal? Ada nggak yang nanya-nanya kayak gitu, Pak Dede? Sementara ini sih belum. Belum ya. Belum ada, Mas Adit. Istilahnya kita sudah bisa, apa ya istilahnya ya, memberi info. Betul, mengedukasi. Kita mengedukasi. Iya. Inilah teknologi terbaru. Betul. Dari Mercedes-Benz Euro 4 pakai AdBlue. Keuntungannya. Lebih ramah lingkungan. Iya. Jadi kalau teman-teman naik bis ini, nah ini teman-teman juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Betul. Asik banget nggak tuh? Polusi udaranya berkurang, Mas. Yoi, mantep nih Pak Dede. Ini kalau livery melengkung-melengkung gini ini ada filosofinya nggak, Pak Dede? Tidak. Nah ya, jadi ya. Estetik ya, feel ya. Estetik ya. Kita feel-nya seperti ini, kita rancang seperti ini, tarikan strippingnya seperti ini, supaya memang pada dasarnya kita prinsipnya memang tidak yang wah. Oke. Okay. Tetap soft ya. Soft. Dan elegan. Dan ini kayak livery abadi ya. Betul. Dari zaman dulu, Mas Adit. Dari zaman dulu ya. Iya. Tapi kalau kita Mas Adit lihat, pasti tahu lah. Dari jauh ya, ada melengkung gini. Ciri khas. Ciri khas. Ah, iya. Kerup. Ya. Nah ini kan untungnya ini pariwisata ya. Tapi kalau misalnya jadi akap. Ntar ada salah naik bis nih. Iya. Kalau akap sama semua. Mungkin kalau akap kita bedain lah, Mas Adit. Rencananya ada untuk kedepannya lah. Wah. Iya. Ini dikip dulu, keep dulu, spesial ya, ya di channel kita ya. Ya betul. Rencana, Insya ya. Allah. Amin, amin, amin. Ya. Kita doakan yang terbaik pokoknya untuk PO Kerup. Soalnya wisatanya aja udah laris, apalagi nanti. Amin, 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 amin. Mantep nih. Kita jalan ke belakang nih, Pak Dede. Aku dulu ingat ya, PO Kerup. Bagian belakangnya ini ada yang kayak di extend, dipanjangin. Iya. Itu sekitar tahun berapa ya, Pak Dede? Ingat enggak? ROH-nya ya, ROH itu zaman waktu Marco Polo ya, bukan New Marco Polo. Waktu itu aku lihat di belakang banyak bisi-bisi yang X kanal itu yang punya 896. Oke. Okay. Nah, dimanfaatkan dibuang di belakang. Tapi pikir-pikir waktu itu memang 2010 ya. Oh, gak salah, waktu ya, awal 1526 ya. Kita kumpul di KDS dengan orang Jerman. Oke. Okay. Dulu ada satu unit aku yang pertama 1526 itu agak nggak nyaman di belakang, Mas Adit. Oke. Okay. Okay. Akhirnya muncul ide kita panjangin ROH-nya. Oke. Okay. Waktu itu aku minta 35, akhirnya tapi pikir-pikir tak hitung-hitung sampai 25 cm. Oke. Okay. Ditambah besi kanal yang 1836 itu untuk penahan. Setelah itu nyaman. Jadi 1526 yang 2010 itu nggak nyaman, Mas Adit. Jadi kalau ngerem agak limbung pantatnya. Oke, jadi ternyata beban gravitasi engine-nya beda. Oh. Okay. Akhirnya aku panjang ROH karena luar kenyamanan penumpang. Dan hasilnya terus panjang ya. Panjang terus ya, 25 cm, Mas Adit. Iya. Berarti kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang ngeh nih,
bagian situnya ya, dulu dekat RDU-nya sama sini ya. Jarak agak engine ada space 25 cm. Berarti di engine sini ya ada space ya? Iya, betul. Buka. Jadi lebih panjang sedikit ke belakang. Kan biasanya pakai bordes. Iya, mepet. Ada bordesnya berarti. Iya, betul. Oh, yang lama-lama itu seperti itu Mas Adit, ada bordesnya. Oke. Jadi waktu itu pertimbangan karena 1526/2010 ini pertama keluar, kita bikin satu produk, ternyata nggak nyaman di belakang. Oh. Akhirnya muncul diperpanjang 25 cm. Gokil, Pak Didi ini selalu ngeriset ya. Iya. Ya bareng-bareng sama tim engineering lah. Betul, 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 betul. Karena kita coba waktu dulu kita ke Tretes, limbung belakangnya. Pas dipanjangin, aman, nyaman malah penumpang nggak ribut. Nggak ribut ya, artinya waktu itu yang pertama itu pendek, penumpang kalau di belakang berasa. Oh. Apalagi kita lewat jalan juga, selatan. Kalau dipanjangin lebih nyaman, ya, iya. Ya. Gitu loh, Mas. Oke, okay, that's why seperti itu. Nih, JB5 nggak dipanjangin nih? Odol ya? Nggak boleh. Betul. Nah ini, terus ada yang beda nih. Biasanya kan ngeletakin logo Mercy di sini nih, Pak Dede nih. Nah ini di atas nih, kenapa nih? Aku dari dulu sampai sekarang memang di sebelah kiri atas. Kiri atas. Kenapa? Masih dari belakang orang bisa melihat, oh ini Mercedes-Benz. Oke, okay, masuk akal. Orang masih memandang. Nyari dulu. Oh enggak. Jadi aku kiri. Lu pasti semua unit aku kiri. Kiri ya? Kiri atas. Wow. Tergantung posisi. Bentuk engine lead-nya. Nah, kalau engine lead-nya seperti apa, aku kadang di bawahnya atau di atasnya. Oke. Okay. Engine lead yang menyesuaikan Mas Adit. Yes. Jadi memang ternyata aku selalu kiri atas. Kiri intinya. Atas. Iya. Nah, akhirnya terjawab juga nih teman-teman. Ya, untuk yang Jetbus 5 kemarin kan dirilis kalau nggak salah tanggal 12 apa ya 12 ya? Iya. 12 Januari ya. Iya. Ini belum ada sebulan. Udah kemana aja nih Jetbus 5 yang rilisan pertama, Pak Dede? Sementara ini masih proses Jogja, Bali, mungkin? Belum. Jalan, Mas Adit. Masih stay di pool ya? Oke, karena jadi karena pool-nya baru keluar kemarin ya? Iya, benar. Jadi nggak perlu jalankan ya? Betul. Masih menunggu ya? Menunggu. Barang nama ini ya? Jadi adeknya ini nyampe di pool, jalan. Baru ya itu bisa jalan ya? Sudah selesai. Alhamdulillah. Ada beda harga tadi ya, 150 sampai 100.000 ya? Ya kurang lebih lah, rentang sementara itu dulu lah. Oke, siap. Kita jadi memperhitungkan AdBlue-nya untuk jarak jauh, berapa kebutuhannya, untuk jarak dekat kebutuhan berapa, baru kita tahu. Iya. Yang fix-nya ya? Yes, betul. Terus untuk kontak-kontak nih aktif semua nih, yang di atas ada 3 nomor nih. Ya. Nah, ini nomor hotline. Siapa aja Pak Dede? Hotline, kantor berarti ya? Iya, stay di office ya. Oh alah, iya. Nah ini teman-teman, kalau berbicara tentang Kerup ya namanya PT Kerup Pariwisata Indonesia. Sebenarnya Kerup itu apa sih Pak Dede? Nama Pak Dede? Nama Kerup atau apa gitu? Itu istilahnya kendaraan Tuhan. Oke. Kendaraan Tuhan. Iya. Makanya filosofinya dalam banget tuh ternyata ya. Iya betul, karena memang datangnya dari Tuhan. Yes. Rezekinya, harta adalah titipan dan syukuri, ya. Dan syukuri. Betul, wah, wah, mendalam banget nih Pak Dede. Simple. Iya, simple aja. Jadi kalau kendaraan Tuhan ya pasti looks-nya harus bersih, clean, betul. Nyaman, ya. Setuju Pak Dede. Identik dengan warna kita yang clean ya. Betul. Gak banyak ornamen, gak banyak warna ya. Wah, mantap ya. Oke, kita lanjut ke sini Pak Dede. Yuk. Lanjut ke depan. Nah ini, di bagian sini ini kayaknya agak backlight ya kamera ya. Karena kita berlawanan sama cahaya nih Pak Dede. Tapi gak apa-apa lah ya. Ada satu yang pengen aku tanyain. Maestro. Lah. Apa nih maestro nih? Kelas atau kelas? Kasta tertinggi. Kasta kita tertinggi ya ini maestro. Maestro lo. Ya, produk kita seperti ini. Berarti ada yang bukan maestro. Ada sebelumnya all you maestro. Oke. Tapi ini kasta yang tertinggi ya maestro. Maestro. Iya. Oke. Jadi kasta kita yang tertinggi ini maestro. Iya, betul. Ciri khas. Mungkinkah ada kelas baru nantinya, Pak Dede? Aku sih ke depannya mau 45 seat paling ya. Oke, 45 seat ya. Toilet? Enggak. Paling ya biasa lah, Mas Adit. Sudah didesain kok. Wah, ini. 45 seat lega ya berarti ya. Jarak kaki kita 800 lah, Mas Adit. Wah, enak. Iya. Pakai setting ya. 16 RM juga? Pastinya. Oh, pastinya. Kalau kaki tetap berlanjut. Iya. Ya kalau kita berbicara tentang Kerup, pasti Mercy semua ya, bisnis besarnya ya. Minded banget ya. Asli nih Pak Dede. Ini, unik juga nih.
spionnya loh, dua warna Pak Didi. Kalau dipilih satu warna terlalu apa ya Mas Didi, pucat ya? Yes. Walaupun silver tapi pucat, nah, aku minta dua warna lah Mas Didi. Jadi ini kesannya floating ya, mengambang ya, gitu bagian sininya, very nice. Jadi batangnya kan lebih kelihatan lebih garang ya. Asli. Iya. Wah mantap. Dua warna ya. Lah Mas Didi. Dua warna lagi. Kan depannya agak polos ya. Kalau ada ornamen warna-warna yang spionnya kan agak mati Mas Adit. Oh iya, masuk. Suka sama inovasinya nih Pak Dede. Matching-matchingin aja Mas Adit, supaya kesannya lebih elegan. Iya. Sporty ya. Oke Pak Dede, kita udah ngebahas interior, eksteriornya. Kita masuk ke interiornya gimana? Oke. Yuk, teman-teman. Nah Pak Dede, sekarang kita ada di interiornya. Ini masih sama kayak yang kemarin ya? Konsepnya sama, bangunnya. Durasi ya. 23. Totalnya 59. Pakai model Alfa yang terbaru dari Aldila. Alfa ini berarti anu ya? Motifnya, kemudian daitanya, bentuknya. Iya. Oh wow. Ini estetik loh teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada jahitan-jahitan ya, motif apa ya, kayak diamond gini ya konsepnya ya. Keren. Stylish diamond. Iya. Terus kalau kita lihat ke belakang nih ada TV ya Pak Dede ya? Betul, TV. Ini bukanya seperti ini ya, teman-teman. Ya, diturunin. Icin tanganku. Nah, ini dia. Ini TV-nya TV Android ya? Iya, betul. Smart TV ya. Smart TV. Iya. 32 inci. Iya. Nah, ini kan CB5 ini bisa sampai 43 inci nih Pak Dede. Betul. Kenapa milihnya 32? Pertimbangan yang pertama, entertain kita kalau berlebihan. Betul. Yang khawatir jadi... Aku khawatir kalau malam ya silau ke crew. Oke, betul. Jadi aku ambil 32 cukup lah. Yes. Kalau 43 terlalu silau ya. Silau, ya, dan ya itu tadi. Kita menjaga keselamatan semua lah Mas Adit. Ya, kan? Pengen sih yang besar, tapi ya cukup lah 32 Mas Adit. Iya, lagian kalau pengalamanku ya, kalau naik bis ya biasa jarang sih nonton TV ya, paling yang penting audio kan. Oh betul, nah, paling hanya butuh untuk karaoke aja Mas Adit. Iya, kalau karaoke malam-malam kan silau. Kasian ya. Kasian Mas. TV-nya seperti ini, teman-teman, ditutup, jangan lupa sampai jeglek, ya, supaya rapat. Terus, di tengah nih kayaknya ada yang beda ya, ada sedikit tulisan-tulisan gitu ya. Ya. Boleh ke tengah, Pak Dede? Boleh. Oke, gas. Monggo, duluan, Pak Dede. Ayo, nah, ya ini, teman-teman. Cool box. Ya, ini udah mulai kebaca nih tulisannya. Ya. Cool box. Betul. Cool box di sebelah sini. Nah, ini dibukanya seperti ini ya. Ya. Oke. Okay. Kita siapkan minuman sesuai dengan kapasiti di sini ya Mas ya, gratis, free. Oke. Okay. Jadi memang untuk penumpang-penumpang yang memang menggunakan unit kita, kita siapkan minuman gratis ya. Wah, gokil. Aqua gelas ya. Aqua gelas. Ya, masukin sini. Ya, 60. Wah. Setiap harinya ada terus Mas Adit diisi ya, di refill. Ya. Termasuk yang di depan juga di ya. Di sensor ya. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menikmati minuman dingin, masukin yang ke sini. Kalau minuman yang panas, dispenser di depan tadi. Iya. Nah, ini. Di tengah. Lah kenapa peletakannya di tengah? Karena biasanya di depan. Aku dari awal dulu pernah pintu belakang, aku selalu di belakang paling terakhir. Oke. Okay. Yang belakang terakhir. Oke. Okay. Mestinya di atas pintu tengah. Tapi okay, karena berhubung ada speaker. Oh iya. Akhirnya dimajukan di sini, Mas. Biasanya di atas pintu tengah, Mas. Jadi lebih safety dan aman. Dan orang pun ngambil lebih nggak mengganggu penumpang yang ada di bawahnya. Iya sih, betul. Tapi ya gimana? Karena posisi speaker akhirnya maju ke depan sedikit, Mas Adit. Terus ini taruh tengah juga enak ya, jadi maling belakang jalannya ya ke tengah. Iya. Nggak usah sampai depan ya. Berbagi Mas Adit. Iya. Di sini, waktu itu pernah ketemu di sini, tapi ya sekarang nggak bisa di JB5. Oke. Maju dikit. Karena box speaker ini ada di sini, Mas. Kalau di sini kan ini. Oh iya, karena ini kan orang seling. Betul. Karena mengganggu orang sebenarnya. Betul. Memang yang JB sebelumnya di tengah sini, Mas. Betul. Jadi lebih safety dan tidak mengganggu orang yang di bawahnya, Mas, yang duduk. Iya. Iya. Lagi ngambil, iya, senggol. Nah, hey, sorry, guys. Iya. Aku terganggu lah. Iya. Terus sudah ada tulisannya juga, cool box. Iya. Nah, ini berarti detail banget nih, Pak Dede, nih. Cutting dari laser aku bikin, Mas. Nah, iya. Iya, detail. Kadang kan itu, nggak ada tulisannya. Pas dibuka, loh, cool box, ternyata. Iya. Kadang ada aja, loh.
yang udah dibuka bentuknya seperti ini malah naruh tas di sini. Iya, makanya seperti itu. Jadi kan ini lebih memastikan bahwa ini fungsinya untuk full box. Yes. Jadi tamu pun tahu oh fungsinya seperti ini. Okay. Mereka cukup membaca secara jelas. Oke. Okay. Kebutuhannya apa, yang keperluannya apa, ya. Gokil. Tinggal mereka menyesuaikan ya, Mas. Yes. Kalau ada full box masukin tas, waduh bisa dingin, Mas. Beku di dalamnya. Beku bisa aja enggak? Make up-nya yang apa punya tas. Iya. Beku nanti. Sebeku aja. Ya. Ya yang jelas fasilitasnya nih yang berbeda teman-teman, kalau yang lainnya ya sama ya, fasilitas keamanan ada apar, pintu darurat, jendela darurat, betul, palu pemecah kaca, iya, wes udah lengkap ya. Untuk hiburan tadi kita lihat TV audio dari depan sampai belakang ya Pak Dede ya, jadi wes udahlah nggak perlu USB diragukan lagi di lower AC. Nah ini teman-teman ingat ya, USB port charger cuma boleh dipakai untuk ngecas HP ya Pak ya. Tidak boleh yang lain. Bahaya. Waduh itu bahaya. Membahayakan dan bahaya sekali. Bahaya Pak Dede. Ya. Ini clean ya atas ya. Memang clean. Konsepnya nggak pakai TV atau gimana Pak Dede? Dulu kita ada TV ducting. Oke. Okay. Setelah Adiputro dengan kondisi ducting seperti ini, kita agak kesulitan besar. Oke, okay, betul. Dulu betul, kita betul, punya betul. TV ducting ada 6. 6? Iya. Per tiga aja, per dua bangku, per tiga bangku. Hah? 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 6, gini-gini. Oke. Okay. Kan beda Mas. Iya, betul. Enggak bisa diapain Mas. Iya, karena dulu di sini ada yang kecil ya, ya, bisa dibuka tutup itu ya. Dulu masih ada di bungkus MBT. Iya, betul. Buat kita bor ya. Kalau ini itu zaman JB2 berarti ya. Betul. TV dulu kita paling banyak TV-nya Mas. Wih, 6 dulu ya. Sekarang kita enggak bisa apa-apa karena mengikuti yes perkembangan dari JB5 ini. Dari desain ya, memang didesain clean buat lampu. Betul. Kalau kita tutupin TV elegan hilang. Elegannya hilang. Masalahnya aku pikir bracketnya Mas Adit. Yes, betul. Aku pelajari ini kan bracketnya waduh enggak bisa nih repot. Karena takutnya kan beban TV-nya kan Mas. Iya. Iya. 10 inci wah luar biasa nih Pak Dedi. Kiri 3 kan. Iya, tiap 2 berarti ya 1. Iya, betul. Jadi mereka bisa nonton. Wow. Oke, ini interior udah keren ya, sasis sudah keren, Mercy terbaru. Ada rencana nggak nih Pak upgrade this Mercy yang kelas flagship kalau kita bilang. Dulu kan ada Oster nih. Betul. Mungkin ini penggantinya Oster apa? 19 berapa? Saya lupa tipenya. 1836. Kan yang itu kan Euro 3. Ya Euro 5 ini. Kalau nggak salah ganti ya. Ganti 2545 ya? Iya. Ada rencana enggak? 2445 ya? 2445 ada rencana kan nih Pak Dede? Saya sih kepengennya Volvo ya. Oh gitu. BR11 ya. BR11R. Gitu nggak angkanya. Iya, karena wisata soalnya. Iya. Kalau akap ya sih masih dapet lah ya hitungannya. Iya, kompensinya masih bagus lah. Kalau wisata aku masih mikir ya, dengan panjang seperti itu, 13,5. Ya masuk-masuk di tempat-tempat wisata tertentu kan agak repot Mas Adit. Iya juga karena sih. Karena kan wisata nggak bisa ketebak ya tujuannya di mana, betul, lokasinya di mana, titik jemputnya di mana, itu betul yang agak aku kesusahan. Iya. Karena iya memang yang BR sebenarnya oke lah, tak lihat Volvo ya. Cuman investasinya lumayan besar ya. Yes. Posisinya juga hampir 2-an ya. Berat. Tapi kalau bilang bisa lah, insya Allah. Tinggal ya itu tadi penyesuaian. Betul. Kita wisata, betul, bukan akap, berbeda kondisinya teman-teman. Kalau akap kan jelas dari satu titik ke titik satu lagi jelas. Yes. Kalau wisata yang aku tuh tamu yang nggak ngerti. Betul. Mereka bilang bisa, ternyata nggak bisa. Akhirnya kita yang siapa yang mau tanggung jawab? Betul Mas Adi. Itu ya, semoga kita aja buat akapnya. Amin. Iya. Ini dia teman-teman, kita lihat interiornya ya. Sekali lagi, luas ya HDD soalnya. Kalau MHD kan agak lebih mepet lah sedikit, sekitar 9-10 cm. Mas, ini tinggi berapa? 1.75. Masih jauh. Enak, teman-teman nggak perlu takut kejedot. Terus juga di JB5 ini udah geser ke arah pinggir, jadi lebih luas headroom-nya. Nah, ini teman-teman. Oke, kita udah selesai ya. Merosting. Enggak. Mereview bareng. Nah, ini jarang-jarang kan teman-teman bos nge-review juga nih. Ngejelasin semua fasilitas ya, makna-makna dari
Ivory-nya, tadi kita udah dengar makna dari Maestro juga, makna dari nama Kerub, wah luar biasa. Makasih banyak Pak Dede atas kesempatannya. Terima kasih udah ambil unit di sini. Ini kebetulan hujan lagi ya, waktu itu pas rilisan pertama hujan juga ya. Tapi berhenti. Tapi berhenti. Ini masih lanjut. Video luar ya. Tadi pengen ngedrone teman-teman. Nah. Buat keluar, buat rilis, nah ya. Hujan. Enggak apa-apa, berkah. Amin amin. Berkah buat PO Kerub. Amin amin amin. Amin. Makasih banyak Pak Dede sekali lagi. Thank you, Mas. Selamat sampai ke Bogor. Amin. Masih di Bogor kan? Apa udah pindah? Masih di Bogor ya. Ya, nanti kita bakal ketemu lagi Pak Dede insya Allah di rilisan selanjutnya. Kira-kira kapan? Februari akhir ya. Februari akhir ya. Wah, nggak lama ya. Nggak lama ya teman-teman ya. Bentar lagi nih, ditunggu aja ya. Rilisan selanjutnya dari PO Kerub. Dan yang penting nih Pak Dede, slogan kita nih. Apapun itu sasisnya, karoseri tetap Adi Putro. Lakunya Aldila. Lakunya Aldila. Iya, dari dulu Aldila ya. Nggak pernah. Iya, mantap. Udah kayak sobat. Nah, iya, harus. Adi ya. Putro, Aldila, Kerub. Satu kesatuan. Iya, harus dipisahkan. Mantap. Mantap.